Satu demi satu pasukan menarik diri daripada Liga Super 2023. Menyaksikan saingan yang sepatutnya berformat 18 pasukan, mungkin akan diteruskan dengan 14 pasukan sahaja. Bermula dengan kegagalan Melaka United dan Sarawak United mendapat lesen. Kemudiannya PJ City menarik diri dan terbaru UiTM FC juga berbuat demikian baru-baru ini. Ini bermakna akan berlaku penambahan dua pasukan sahaja dalam saingan Liga Super yang telah pun berlangsung membabitkan 12 pasukan sejak 2013. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Football League, MFL, Stuart Ramalingam, walaupun penstrukturan semula Liga kepada 18 pasukan tidak menjadi kenyataan, ia bukanlah cerminan kegagalan, sebaliknya perlu dipandang dari sudut positif. Kami tidak rasa situasi ini adalah perkara negatif, sebaliknya antara proses untuk menstabilkan Liga, untuk pastikan kekuatan Liga kita adalah berasaskan pasukan yang bertanding. Walaupun Liga Super mungkin dianjurkan dengan 14 pasukan sahaja, tapi kami dalam proses memastikan format Liga Super pada tahun ini diterima dengan baik, kata Stewart. Sebelum ini ada ura-ura mengatakan PJ City akan kembali beraksi di bawah pemilik baru, namun Stewart memberi gambaran bahawa pengambilalihan kelab itu oleh berkemungkinan besar tidak menjadi kenyataan. Proses pengambilalihan PJ City sudah bermula sebulan yang lalu, tapi bagi proses dalaman di pihak MFL adalah perlu diperincikan kerana kami mahu mengelak sebarang isu berbangkit pada musim depan. MFL bukan hanya melihat individu terbabit mampu membeli PJ City semata-mata, namun beliau juga perlu mempunyai perancangan untuk pasukan pada musim 2023 selain turut mempunyai struktur kewangan kukuh, kerana Liga Super boleh dikatakan cukup mencabar, tambah Stewart. Setakat ini 14 pasukan yang telah pun mengesahkan penyertaan adalah juara bertahan JDT, Terengganu, Sabah, Selangor, KL City, Kedah Darul Aman, Penang, Sri Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Kelantan United, Kuching City dan PDRM. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.